Halo, apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan abang kalian yang ganteng ini. Dan hari ini abang akan share APN gaming 4G terbaru untuk semua operator yang episode kelima ya. Bagaimana videonya? Jangan kemana-mana. Jika kalian baru pertama mampir, di subscribe biar kalian tambah ganteng juga. Jika sudah subscribe, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama dikarenakan saya juga mau berangkat kondangan nih. Udah siap-siap nih, dan seperti biasanya pasti kalian sudah pada tahu, langkah pertama masuk ke pengaturan ya, atau setting. Oke, dan setelah itu kalian pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler. Setelah itu cari jaringan seluler kalian, klik saja atau kartu SIM 1 atau SIM 2, biasanya di HP Redmi atau Realme. Setelah itu kalian pilih nama titik akses, dan jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama poin akses baru ya. Baik, jika sudah tampilannya seperti ini, untuk namanya bisa kalian isikan. Euro Mobifone bisa kalian screenshot atau layar split. Ya, lebih enaknya sih lebih di screenshot saja, nanti bisa dihapus habis itu ya. Oke, jika sudah kalian screenshot dan sudah kalian simpan, kita menuju ke langkah berikutnya nih. Oke, dan untuk APN-nya di sini isikan General Mobile, bisa kalian screenshot. Ayo, silakan di screenshot, jangan berlama-lama. Dikarenakan cuacanya juga mendung mau hujan nih, teman-teman. Selanjutnya di sini untuk proxy-nya kalian lewati, kosongin, port-nya juga lewati, kosongin. Nama pengguna kosongin saja dan kata sandi kosongin saja. Lanjut di servernya kalian juga tidak usah disetting ya, kosongin. MMC juga kalian kosongin saja. Dan nah, di sini untuk proxy MMS isikan seperti yang di layar ini, 101.11.0.11, bisa kalian screenshot sekarang juga. Iya, mantap gua bilang, silakan di screenshot. Dan kalau sudah di screenshot, lanjut kita menuju ke langkah berikutnya nih. Selanjutnya untuk port MMS bisa kalian isikan 8080. Iya, sambil di lag dong teman-teman. Nonton sambil di lag, jangan lupa, biasakan, budayakan nonton sambil di lag. Dan jika belum subscribe, di subscribe juga. Semoga yang subscribe lancar terus rezekinya dari arah yang tak terduga-duga. Amin. Selanjutnya di jenis autentikasi isikan PUB. Kalian tidak usah tambahin double T, PUB saja di sini jenis autentikasi. Oke, langkah berikutnya di jenis APN-nya isikan default, SUPL. Seperti biasa, pokoknya di channel ini habis setting APN langsung tes game online ya, untuk kita lihat pingnya stabil atau tidak. Oke, lanjut di protokol APN bisa kalian isikan IP versi 4 atau versi 6. Ya, masa nggak dites game online, dites dong. Oke, lanjut di protokol roaming APN isikan IP versi 4. Oke, apabila sudah, lanjut kita menuju ke langkah berikutnya. Untuk operator atau bearer kalian kosongin saja, tidak usah kalian pilih, ini tidak usah ditentukan ya, kosongin saja. Jenis MPNO juga tidak usah kalian pilih, kosongin. Oke, baiklah, langsung saya simpan. Dan apabila nanti balik ke APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan device teman-teman, misalnya HP Samsung bang, balik ke APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mari kita lihat sama-sama di sini di speed testnya dapat berapakah. Mantap gua bilang, mantap ngebut gua bilang nih teman-teman. Yang penting kita lihat pingnya nih, untuk game online APN gaming tuh yang penting pingnya sangat rendah ya. Oke, untuk uploadnya 16,80 Mbps dan pingnya mantap gua bilang 49 ms nih teman-teman.
Oke, baiklah, bagaimana di tempat kalian nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini setelah setting APN kita coba di game PUBG Mobile. Karena di HP saya adanya PUBG Mobile, jadi tesnya saya di PUBG Mobile nih teman-teman. Untuk kita lihat pingnya stabil atau jumping-jumping atau sering mengalami ngelak-ngelak, kita lihat sama-sama di sini. Wih, Mbak Kribo seksi amat coy, mantap sekali. Seperti ke mau liburan ke pantai gitu bajunya ya. Mantap sekali pokoknya. Oke, bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Di like juga, di share ke teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan video setting APN selanjutnya dari channel Techno Lovers. Semoga yang subscribe, yang like, yang share rezekinya bertambah tak terduga-duga, dikabulkan segala hajatnya. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Dan bisa kalian lihat pingnya di sebelah kiri hijau. Oke. Apakah nanti setelah terjun tetap hijau? Kita lihat sama-sama di sini. Sambil ngopi sepertinya nikmat sekali, dan apalagi cemilannya singkong goreng ya. Oke, bagaimana yang di Aceh, di Medan, di Palembang, Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Batam, Tangerang, Serang, Banten, Jogja, Solo, Semarang, Jepara, NTT, NTB, Madura, Bima, Kupang, Tenggarong, Kutai, Martapura, Solok Selatan, Karimun, Singkawang, Palangkaraya, Tarakan, dan dimanapun kalian berada, Manado, Sigi, Gorontalo, Ambon, Maluku, Ternate, Tidore, Sorong, Manokwari, Jayapura. Bagaimana di tempat kalian teman-teman? Apakah mantap sekali APN ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Iya, jangan lupa di like juga, di share ke teman kalian. Sepertinya di sana ada salju-salju hadiah nih. Oke, eventnya dapat apa ini? AWM, 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 AWM dong. Ah, dapat helm. Oke, kita ke pantai dulu dong boy. Nyanyi lagu santai, ayo kita mantai. Arata kara sini takio anata ni hati kio. Oke, masih sangat stabil ya, nggak berubah ke kuning atau merah. Enak banget lah pokoknya, kalian harus coba nih APN gaming terbaru dari channel Techno Lovers part 5. Kalian bisa cek part-part sebelumnya di playlist APN gaming. Kalian klik saja channel ini, lalu kalian geser ke kiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video setting APN dari channel Techno Lovers. Jangan lupa di subscribe,
like dan share ke teman kalian, dan jangan lupa sampai ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih banyak dan jangan lupa ngopi.